Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu bernama Muhammad dengan kunyah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Saib bin Ubaid bin Abdul Zaid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Nasab beliau ini bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri Abdul Manaf bin Qusay. Dengan begitu, beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman jauh beliau, yaitu Hashim bin Al-Muttalib. Bapak beliau bernama Idris, berasal dari daerah Tibalah, sebuah daerah di wilayah Tihamah di jalan menuju ke Yaman. Dia seorang yang tidak berpunya atau miskin. Awalnya dia tinggal di Madinah, lalu berpindah dan menetap di Asqalan, kota tepi pantai di wilayah Palestina, dan akhirnya meninggal dalam keadaan masih muda di sana. Syafi', kakek dari kakek beliau yang namanya menjadi sumber penisbatan beliau, Syafi'i, menurut sebagian ulama adalah seorang sahabat sigar atau juniornya Nabi. As-Saib, bapak Syafi' sendiri termasuk sahabat kibar, sahabat senior yang memiliki kemiripan fisik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Syafi'i ini keturunan sahabat Rasulullah dan juga masih famili dengan Rasulullah dari mbah-mbahnya. Dia termasuk dalam barisan tokoh musyrikin Quraisy di dalam perang Badar. Ketika itu dia tertawan lalu menebus sendiri dirinya dan menyatakan masuk Islam. Para ahli sejarah dan ulama nasab serta ahli hadis bersepakat bahwa Imam Syafi'i berasal dari keturunan Arab murni. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberi kesaksian mereka akan kevalitan nasabnya tersebut dan ketersambungannya dengan nasab Nabi. Kemudian mereka membantah pendapat-pendapat sekelompok orang dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i bukan asli keturunan Quraisy secara nasab, tetapi hanya keturunan secara wala saja atau istilah saja. Adapun ibu beliau, terdapat perbedaan pendapat tentang jati dirinya. Beberapa pendapat mengatakan dia masih keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang lain menyebutkan dia keturunan seorang wanita dari kabilah Azadiyah yang memiliki kunyah Ummu Habibah. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa ibu Imam Syafi'i adalah seorang wanita yang tekun beribadah dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia seorang wanita yang faqih di dalam urusan agama dan memiliki kemampuan melakukan istimbat hukum. Beliau, Imam Asy-Syafi'i, dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Pada tahun itu pula, Imam Abi Hanifah wafat. Sehingga ini dikomentari oleh Imam Al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Imam Abu Hanifah di dalam bidang yang ditekuninya. Tentang tempat kelahirannya, banyak riwayat yang menyebutkan beberapa tempat yang berbeda. Akan tetapi, yang termasyhur dan disepakati oleh ahli sejarah adalah kota Ghazzah, sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah selatan Palestina. Jaraknya dengan kota Asqalan sekitar 2 farsah. Tempat lain yang disebut-sebut adalah kota Asqalan dan Yaman. Imam Ibnu Hajar memberikan penjelasan bahwa riwayat-riwayat tersebut dapat digabungkan dengan dikatakan bahwa beliau dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di wilayah Asqalan. Ketika berumur 2 tahun, beliau dibawa ibunya ke negeri Hijaz dan berbaur dengan penduduk negeri itu yang keturunan Yaman karena sang ibu berasal dari kabilah Azdiyah dari Yaman. Lalu ketika beliau berumur 10 tahun, beliau dibawa ke Mekah karena sang ibu ini khawatir nasibnya yang mulia lenyap dan terlupakan. Di kota Mekah, Imam Syafi'i dan ibunya tinggal di dekat Syi'bul Khaif. Di sana, sang ibu mengirimnya belajar kepada seorang guru. Sebenarnya ibunya tidak mampu untuk membiayainya. Tetapi sang guru ternyata rela tidak dibayar setelah melihat kecerdasan dan kecepatannya di dalam menghafal. Imam Syafi'i pernah bercerita di Al-Kutab,
Itu tempat sekolah menghafal Al-Quran. Saya melihat guru yang mengajar di situ membacakan murid-muridnya ayat Al-Quran. Maka aku ikut menghafalnya. Sampai ketika saya menghafal semua yang dia diktekan, dia berkata kepadaku, "Tidak halal bagiku mengambil upah sedikit pun darimu." Dan ternyata kemudian dengan segera guru itu mengangkatnya sebagai penggantinya, mengawasi murid-murid lain jika dia tidak ada. Demikianlah, belum lagi menginjak usia balig, beliau telah berubah menjadi seorang guru. Setelah rampung menghafal Al-Quran di Al-Kutab, sebuah madrasah di daerah Mekah, beliau kemudian beralih ke Masjidil Haram untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di sana. Sekalipun hidup di dalam kemiskinan, beliau tidak berputus asa di dalam menimba ilmu. Beliau mengumpulkan pecahan-pecahan tembikar atau menjalin, potongan kulit, pelepah kurma, dan tulang-tulang unta untuk dipakai menulis. Sampai-sampai tempayan-tempayan milik ibunya penuh dengan tulang-tulang, pecahan-pecahan tembikar, dan pelepah kurma yang telah bertuliskan hadis-hadis Nabi. Dan itu terjadi pada saat beliau belum lagi berusia baligh. Sampai dikatakan bahwa beliau telah menghafal Al-Quran pada saat berusia 7 tahun, lalu membaca dan menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia 12 tahun sebelum beliau berjumpa langsung dengan Imam Malik di Madinah. Beliau juga tertarik mempelajari ilmu bahasa Arab dan syair-syairnya. Beliau memutuskan untuk tinggal di daerah pedalaman bersama suku Huzail yang telah terkenal kefasihan dan kemurnian bahasanya serta syair-syair mereka. Hasilnya, sekembalinya dari sana, beliau telah berhasil menguasai kefasihan mereka dan menghafal seluruh syair mereka serta mengetahui nasab-nasab orang-orang Arab. Suatu hal yang kemudian banyak dipuji oleh ahli-ahli bahasa Arab yang pernah berjumpa dengannya dan yang hidup sesudahnya. Namun takdir Allah telah menentukan jalan lain baginya. Setelah mendapatkan nasihat dari dua orang ulama, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti kota Mekah, dan Al-Husain bin Ali bin Yazid, agar mendalami ilmu fikih, maka beliau pun tersentuh untuk mendalaminya, dan mulailah beliau melakukan pengembaraannya mencari ilmu. Beliau mengawalinya dengan menimbanya dari ulama-ulama kota Mekah, seperti Muslim bin Khalid, Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, dan lain-lain. Di Mekah ini, beliau mempelajari ilmu fikih, hadis, lughah, dan muwatta'nya Imam Malik. Di samping itu, beliau juga mempelajari keterampilan memanah dan menunggang kuda, sampai menjadi mahir sebagai realisasi pemahamannya terhadap ayat 60 surah Al-Anfal. Bahkan dikatakan bahwa dari 10 panah yang dilepasnya, 9 diantaranya pasti mengenai sasaran. Setelah mendapat izin dari para syekh atau gurunya untuk berfatwa, timbul keinginannya untuk mengembara ke Madinah, Darus Sunnah, untuk mengambil ilmu dari para ulamanya. Terlebih lagi, di sana ada Al-Imam Malik bin Anas, penyusun Al-Muwatta. Maka berangkatlah beliau ke sana menemui sang imam. Di hadapan Imam Malik, beliau membaca Al-Muwatta yang telah dihafalnya di Mekah. Dan hafalannya itu membuat Imam Malik kagum kepadanya. Beliau menjalani mulazamah kepada Imam Malik demi mengambil ilmu darinya sampai sang imam wafat pada tahun 179 Hijriah. Di samping Imam Malik, beliau juga mengambil ilmu dari ulama Madinah lainnya seperti Ibrahim bin Abu Yahya, Abdul Aziz Ad-Darawardi, dan masih banyak lagi. Setelah kembali ke Mekah, beliau kemudian melanjutkan mencari ilmu ke Yaman. Di sana, beliau mengambil ilmu dari Mutarrif bin Mazin dan Hisham bin Yusuf Al-Qadi serta yang lain. Namun, berawal dari Yaman inilah beliau mendapatkan cobaan, satu hal yang selalu dihadapi oleh para ulama, sebelum maupun sesudah beliau. Di Yaman, nama beliau menjadi tenar karena sejumlah kegiatan dan kegigihannya menegakkan keadilan, dan ketenarannya itu sampai juga ke telinga penduduk Mekah. Lalu, orang-orang yang tidak senang kepadanya akibat kegiatannya tadi mengadukannya kepada Khalifah Harun ar-Rashid. Mereka menuduhnya hendak mengobarkan pemberontakan bersama orang-orang dari kalangan Alawiyah. Sebagaimana di dalam sejarah, Imam Syafi'i hidup pada masa awal-awal pemerintahan Bani Abbasiyah yang berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Pada masa itu, Khalifah dari Bani Abbasiyah hampir selalu menghadapi pemberontakan orang-orang dari kalangan Alawiyah.
Kenyataan ini membuat mereka bersikap sangat kejam dalam memadamkan pemberontakan orang-orang Alawiyah yang sebenarnya masih saudara mereka sebagai sesama Bani Hasyim. Dan hal itu menggoreskan rasa sedih yang mendalam pada kaum muslimin secara umum dan pada diri Imam Syafi'i secara khusus. Dia melihat orang-orang dari Ahlu Baitin Nabi menghadapi musibah yang mengenaskan dari penguasa. Maka berbeda dengan sikap ahli fikih selainnya, beliau pun menampakkan secara terang-terangan rasa cintanya kepada mereka tanpa rasa takut sedikitpun. Suatu sikap yang saat itu akan membuat pemiliknya merasakan kehidupan yang sangat sulit. Sikapnya itu membuatnya dituduh sebagai orang yang bersikap tasyayyuk berlebih-lebihan. Padahal sikapnya sama sekali berbeda dengan tasyayyuk model orang-orang Syiah. Bahkan Imam Syafi'i menolak keras sikap tasyayyuk model mereka itu yang meyakini ketidakabsahan keimaman Abu Bakar, Umar serta Utsman dan hanya meyakini keimaman Ali serta meyakini kemaksuman para imam mereka. Sedangkan kecintaan beliau kepada Ahlu Bait adalah kecintaan yang didasari oleh perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Dan kecintaan beliau itu ternyata tidaklah lantas membuatnya dianggap oleh orang-orang Syiah sebagai ahli fikih madhab mereka. Tuduhan dusta yang diarahkan kepadanya bahwa dia hendak mengobarkan pemberontakan membuatnya ditangkap, lalu digelandang ke Baghdad, Irak dalam keadaan dibelenggu dengan rantai bersama sejumlah orang-orang Alawiyah. Beliau bersama orang-orang Alawiyah itu dihadapkan ke Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah menyuruh bawahannya menyiapkan pedang dan hamparan kulit. Setelah memeriksa mereka seorang demi seorang, ia menyuruh pegawainya memenggal kepala mereka. Ketika sampai pada gilirannya, Imam Syafi'i berusaha memberikan penjelasan kepada Khalifah. Dengan kecerdasan dan ketenangannya, serta pembelaan dari Muhammad bin Al-Hasan, ahli fikih Irak yang menjadi penasehat raja, beliau berhasil meyakinkan Khalifah tentang ketidakbenaran apa yang dituduhkan kepadanya. Akhirnya, beliau meninggalkan majelis Harun al-Rashid dalam keadaan bersih dari tuduhan bersekongkol dengan Alawiyah dan mendapatkan kesempatan untuk tinggal di Baghdad. Di Baghdad ini, beliau kembali pada kegiatan asalnya, mencari ilmu. Beliau meneliti dan mendalami madhab Ahlul Ra'yu. Untuk itu beliau berguru dengan mulazamah kepada Muhammad bin Al-Hasan. Selain itu, kepada Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab Al-Thaqafi dan lain-lain. Setelah meraih ilmu dari para ulama Irak itu, beliau kembali ke Mekah pada saat namanya mulai dikenal. Maka mulailah ia mengajar di tempat dahulu ia belajar. Ketika musim haji tiba, ribuan jemaah haji berdatangan ke Mekah. Mereka yang telah mendengar nama beliau dan ilmunya yang mengagumkan bersemangat mengikuti pengajarannya sampai akhirnya nama beliau makin dikenal luas. Salah satu di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika kemasyhurannya sampai ke kota Baghdad, Imam Abdurrahman bin Mahdi, seorang gubernur atau mungkin seorang khalifah, mengirim surat kepada Imam Syafi'i memintanya untuk menulis sebuah kitab yang berisi khabar-khabar yang makbul, penjelasan tentang nasikh dan mansukh dari ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain. Maka beliau pun menulis kitabnya yang terkenal dengan Ar-Risalah. Setelah lebih dari 9 tahun mengajar di Mekah, beliau kembali melakukan perjalanan ke Irak untuk kedua kalinya dalam rangka menolong madhab Ashabul Hadis di sana. Beliau mendapatkan sambutan meriah di Baghdad karena para ulama besar di sana telah menyebut-nyebut namanya. Dengan kedatangannya, kelompok Ashabul Hadis merasa mendapat angin segar karena sebelumnya mereka merasa didominasi oleh Ahlul Ra'yi, ahli berpendapat. Sampai-sampai dikatakan bahwa ketika beliau datang ke Baghdad, di Masjid Jami Al-Gharbi terdapat sekitar 20 halaqah Ahlul Ra'yu. Tetapi ketika hari Jumat tiba, yang tersisa hanya 2 atau 3 halaqah saja. Beliau menetap di Irak selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 197 Hijriah, beliau balik ke Mekah. Di sana beliau mulai menyebar madhabnya sendiri. Maka datanglah para penuntut ilmu kepadanya, meneguk dari lautan ilmunya. Tetapi beliau hanya berada setahun saja di Mekah. Tahun 198 Hijriah, beliau berangkat lagi ke Irak. Namun, beliau hanya beberapa bulan saja di sana karena telah terjadi perubahan politik. Khalifah Al-Ma'mun telah dikuasai oleh para ulama ahli kalam dan terjebak dalam pembahasan-pembahasan tentang ilmu kalam. Sementara Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paham betul tentang ilmu kalam. Beliau tahu bagaimana pertentangan ilmu ini dengan manhaj As-Salaf As-Saleh yang selama ini dipegangnya.
di dalam memahami masalah-masalah syariat. Hal itu karena orang-orang ahli kalam menjadikan akal sebagai patokan utama di dalam menghadapi setiap masalah, menjadikannya rujukan di dalam memahami syariat, padahal mereka tahu bahwa akal juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Beliau tahu betul kebencian mereka kepada ulama ahlu hadis, karena itulah beliau menolak mazhab mereka. Dan begitulah kenyataannya, provokasi mereka membuat khalifah mendatangkan banyak musibah kepada para ulama ahlu hadis. Salah satunya adalah yang dikenal dengan Yaumul Mihnah, ketika dia mengumpulkan para ulama untuk menguji dan memaksa mereka menerima paham Al-Quran itu makhluk. Akibatnya, banyak ulama yang masuk penjara. Bila tidak, maka ia dibunuh. Salah satu di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena perubahan itulah, Imam Syafi'i kemudian memutuskan pergi ke Mesir. Sebenarnya hati kecilnya menolak pergi ke sana, tetapi akhirnya ia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Di Mesir, beliau mendapat sambutan masyarakatnya. Di sana beliau berdakwah, menebar ilmunya, dan menulis sejumlah kitab, termasuk merevisi kitabnya Ar-Risalah, sampai akhirnya beliau menemui akhir kehidupannya di sana. Sebagai orang yang mengikuti manhaj Ashabul Hadis, beliau dalam menetapkan suatu masalah, terutama masalah akidah, selalu menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya. Beliau selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikannya hujjah dalam menghadapi penentangnya, terutama dari kalangan ahli kalam. Beliau berkata, jika kalian telah mendapatkan sunnah Nabi, maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain. Karena komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu, beliau mendapatkan gelar Nasir Sunnah wal Hadis. Terdapat banyak asar tentang ketidaksukaan beliau kepada ahli ilmu kalam, mengingat perbedaan manhaj beliau dengan mereka. Beliau berkata, setiap orang yang berbicara atau mutakallimin dengan bersumber dari Al-Quran dan sunnah, maka ucapannya adalah benar. Tapi jika dari selain keduanya, maka ucapannya hanyalah igawan belaka. Imam Ahmad pernah berkata, bagi Syafi'i, jika telah yakin dengan kesahihan sebuah hadis, maka dia akan menyampaikannya. Dan perilaku yang terbaik adalah dia tidak tertarik sama sekali dengan ilmu kalam dan lebih tertarik kepada fikih. Imam Syafi'i juga pernah berkata, tidak ada yang lebih aku benci daripada ilmu kalam dan ahlinya. Imam Al-Muzani juga pernah berkata, merupakan mazhab Imam Syafi'i membenci kesibukan di dalam ilmu kalam. Beliau melarang kami sibuk di dalam ilmu kalam. Para sahabatku rahimakumullah, ketidaksukaan beliau sampai pada tingkat memberi fatwa bahwa hukum bagi ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma, lalu dinaikkan ke atas punggung unta dan dikiring berkeliling di antara kabilah-kabilah dengan mengumumkan bahwa itu adalah hukuman bagi yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan memilih ilmu kalam. Para sahabatku rahimakumullah, karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita penyakit bawasir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah, sehingga akhirnya beliau wafat karenanya. Beliau wafat pada malam Jumat setelah sholat isya, hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204, di dalam usia 54 tahun. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat yang luas. Allahumma amin. Demikianlah kajian singkat tentang biografi Imam Asy-Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari beliau. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.